ada produk baru, kita coba unboxing ya di kesempatan kali ini ya. Tegangnya sih. Enggak ada bisa di review. Diminum sama. Bedanya wanita dengan pria. Iya. Wanita pakai perasaan. Ada di. Yang kecil laki nafsu. Tadi gue pengen ngurus kita orang tua. Aku enggak. Handphone jatuh, maafkan. Biasa dicetek. Iya. Kedepan. Kita buka dulu isinya. Ada IM. Kabel. Ini IM. IM bilangnya. Terus chargeran. Kepala charger. Kepala chargerannya. Ini sudah kecas tadi pastinya kan? Harusnya. Ya, oke. Habisnya tadi itunya. Terus ada apa lagi? Silikon, dibuka. Ya, SIM card ejector. Ini anti gores. Anti gores, bukan tempered glass tapi nya sih. Tempered glass dong lain kali. Susah nyarinya masalahnya kalau kayak iPhone enak gampang belinya lah ya ini ribet. Kartu garansinya masih mulus gini. Ini dapat kabelnya yang PVC ya. Micro USB. Iya, dan masih micro kayaknya Type-C. Terus kita buka handphonenya. Tunjukin depan belakangnya dulu. Depan, belakang. Habis. Eh Thomas jangan dicium mukanya buset. Kejamilan. Buat masuk channel ini. Oh ya di stikernya nih ada spek singkatnya ya tadi bisa dilihat kan ya. Ada tulisannya apa sih ini? Di 89. Prosesornya Qualcomm, dual kamera, baterainya 4000. Nah, ini enggak 4G. Terus untuk handphonenya kita coba nyalain. USB-nya Type-C. Desainnya gimana desainnya? Masih yang biasa, masih micro. Micro. Kalau sepintas dilihat sih dipegang juga enak ya. Agak ramping gitu. Oh, agak ramping. Kalo enteng enggak? Unggul. Beda, enggak enak megang agak-agak kadang-kadang langsing ya. Enteng enggak? Enteng enggak? Kalau entengnya jelas lebih enteng dari Note sih yang pasti. Pasti lah. Pasti. Di rem pernah enggak? Sony. Kalau gitu ikut besar. Masih nyala ya, masih bunyi. Panas ya? Lanjut lah. Oke, nanti kan belum baru pakai. Kayak gimana? Kan hot. Hot report ya? Hot. Enggak lah, kalau hot mah enggak panas. Performa yang hot. Ini lama ya? Baru gitu. Baru. Biasa setup dulu. Kita aja baru kenal lama. Emang ini. Sini motorin mulu dah tuh. Waduh. Mau susah ini? Tuh.
Ketahuan kan? Terciduk. Posisi atas boleh, posisi bawah ya enak. Kayak gitu lah, gak enak. Sama ya putingnya. Sudah sih. Masih masuk ke settingan. Iya, di skip aja. Selesai skip aja. Nanti dikasih efek sound enggak? Sebentar ya, ini lama, maklum baru. Udah. Waktu keluar. Oke. Impresi pertama, impresi pertama. Lima doang mana? Dari Simba, silakan. Lebih clear layarnya. Layarnya lebih oke ya. Layarnya juga kelihatannya sih lebih jernih. Coba disentuh. Loh nyampe Bogor. Mending Bogor semua langsung sana ke Surabaya. Ke Surabaya. Terus apa PPI? Ini layarnya layar apa ya? Layar handphone. Full view. Kalau dibandingin sama Note 4 sih ya ini kelihatannya lebih jernih cerah, ya. Lebih jernih, lebih bagus lah gitu. Kerapatannya berapa gitu? Rapet banget udah lah. Bro, itu bukan anak kami bro. Ini fingerprintnya di belakangnya, jadinya ya kalau si seri yang ini beda sama Note yang di depan. Jadi kayaknya ini ya kalau mau fingerprint seperti ini. Biasa kalau wanita langsung ke kamera ya? Enggak, dia tahu. Model dulu. Model. Dari model ke? Iya silakan. Mbak Belkis mereview. Silakan. Dia malu-malu keong. Kan dia kan ini manja-manja, shy-shy gitu. Shy-shy cat. Kemudian Mbak Belkis krik-krik. Defaultnya katanya sih bakal dapat updatean, jadi semoga saja ya kalau ini nanti. Ada kayaknya. Kalau kameranya standar sih ya, modenya tanpa mode profesional yang pasti kayak di sini. Ada kali? Modenya ada. Ada beauty. Di slide coba. Ada. Nah itu udah pro nggak? Profesional. Ada. Sorry ada ternyata. Adanya, adanya apa aja? Itu, tolong disebutin. Mode profesionalnya ada. Ya settingan standar sih ya, ISO, ASA, dan seperti ini deh. ISO-nya mentok berapa? ISO-nya kita lihat 1550. Oh 1550, udah lumayan ISO-nya ya. ISO. Setup speed-nya ada nggak? Setup speed-nya? Setup speed ada pasti. Di apa? Di S ya? Iya, yes. Kalau S paling gedenya 6 sih. 6, paling kecilnya? Paling kecil. Kita slide. Pegang 3. Ya, pegang 3. 1/3000 atau no. Apa ini artinya? Itu paling cepat, yang 6 paling lama. Oke. Terus apalagi kira-kira ini udah ada defaultnya face unlock. Jadi kalian yang bermuka banyak mungkin agak susah kalau pakai gini. Kamera depannya udah bisa bokeh belum? Coba. Spesialis selfie. Nah. Enggak pernah pakai soalnya. Iya, pokoknya. Saya pakai iPhone. Belum ada bokehnya kamera depannya. Ada. Belum. Beda ini. Hanya auto beauty video modelnya isinya cuma time lapse sama wide selfie.
Ada gambar, gambar orang enggak di atas itu. Settingannya tapi enggak sih kami gini doang. Lanjut aja tak kalau PS3 kan ada kayak titik air, gambar titik air kan. Di situ enggak ada ya? Ini ya. Titik air ada. Ya itu dia belum sepokenya. Titik air. Itu titik air. Titik air. Kayak gitu. Iya, titik air. Jadi lu kalau coba berdua, dua entar titik air nyalain kan. Iya. Yang putih. Ini titik sini, sini. Jangan buat sendiri bisa kan? Kelihatan? Iya. Nah, itu blur kan? Nah, yang gini itu enggak blur. Kayak itu. Ah, Samsung. Bukan sebelah. Udah. Speaker berarti ada blur. Ada bokeh. Ada bokehnya. Speaker. Kualitas suaranya. Mau tes suaranya? Oh, enggak ada musiknya. YouTube aja. Bawaan ringtone. Ringtone-nya aja. Kan wifi nya kurang gak ada datanya tinggal diinin aja ringtone nya ringtone bawaan aja ya ringtone streaming itu gak berubah dari dulu gedein ini udah full lumayan sih si putus lumayan ini sih standar musiknya ganti lagi kalau di WC kan belum mah lu kayak skiteng ya apalagi kalau mukun ya oh itu di KMJ karena itu tempat inspirasi yang bagus tempat kenang WC inspirasi besok kerjaan apa percaya kualitas videonya maksimal 1080 full HD berapa frame per second bukan yang jadi anak rasa anak untuk storage nya default nya yang keisi 8/16 untuk sistem ya kurang lebihnya untuk sistemnya sendiri udah makan 8 GB tapi ya karena ini 32 nya 32 ini yang 2/16 atau yang 3/32 ini yang 3/32 jadi kosongnya berapa? Ya free-nya sekitar enggak ini kan apa namanya kepake jadi ini kepakainya sekitar 30 sisanya 24 ya? Iya 24 ya? Jumlah slotnya itu nanti tiga ya? Enggak hybrid, jadi buat yang butuh dua SIM card dan memori card tambahan ini cocok. Dedicated itu? Iya, untuk ini 4G-nya dua-duanya kan? Simultan. Ya, tapi dua-duanya bisa kan? Iya. Enggak bisa barengan. Iyalah. Karena mentrok ya. Iyalah. Ini speakernya atas bawah. Oh, iya, speakernya bawah. Atas bawah. Enggak, bawah. Iya. Depannya ada flash. Ada. Sudah kira-kira apa?
Oke, okay, udah. Berkat videonya sampai berapa ada dapat sih? Eh, 1140 berarti 580 kan? Closing-nya dada-dada itu saya siapa? Iya. Jadi ini first impression singkat dari para wanita yang di sini kebetulan kesempatan lebih banyak untuk unboxing produk yang terbaru yang akan hadir ya, kita nggak tahu harganya berapa tapi moga-moga murah ya, siapa tahu bisa nyaingin yang sebelah itu loh. Itu bisa jadi anuan kilo yang itu tuh. Oh yang itu ya kan. Oh tukang mie ya, itulah pokoknya deh. Oh, tukang mie. Kalau sepintas dipegangnya sih enak ya. Untuk cewek genggam enak, beda sama note lah yang pasti. Ini lebar. Ini oke lah ya. Terus untuk layar sih sepintas oke. Kita belum tahu untuk nonton film kayak gimana, untuk nonton YouTube kayak gimana, ketahanan baterai itu kita belum tahu. Tapi sepintas sepertinya cukup dinyanyikan. Semoga aja segera dijual. Bisa yang belum punya handphone bisa atau mau ganti handphone, jadi kebetulan bisa beli handphone yang baru. Oke. Okay. Oke, okay, yeah, thank you. Bye. Thank you. Thank you for watching.